Texas kira total seluruhnya kira-kira ada sekitar 60-an orang. Cuman tiap-tiap ada kegiatan lomba atau berburu undangan dari masyarakat, itu paling banyak kita yang hadir itu berkesempatan 20-30 orang. Ya. Ya, tujuannya kan untuk mengendalikan hama. Ya, seperti yang kita lihat tuh ada kelapa banyak bolong-bolong ya. Kalau kita sekitar kita ada tupai yang mati 500-an, nah, lumayan juga tuh meningkatkan jumlah panen kelapa dari masyarakat dan petani. Ya, itu tujuan kita sebenarnya cuma. Alhamdulillah acara berburu tupai hari ini di Nagari Batu Kalang dihadiri oleh 13 klub dari berbagai macam-macam daerah di Pariaman dan Kota Pariaman. Dan alhamdulillah peserta yang hadir hari ini ada sekitar 150 orang dan hama tupai yang kita jatuhkan yang ditembak oleh para rekan-rekan sniper dari berbagai macam klub. Ada sekitar tupai yang kita dapat hari ini sekitar 600 ekor. Alhamdulillah, anggap saja satu ekor tupai itu memakan satu buah kelapa aja. Kelapa berapa sekarang? Waduh. Berapa 2000 sekarang kan? 2000 kita kali 600 ekor tupai. Berapa jumlahnya itu? Habis kira-kira jadi 2000 kali 600 ekor tupai. Dan alhamdulillah saya sebagai korlap dari Texas, rekan-rekan yang datang hari ini ada sekitar 25 orang. Semuanya semangat. Semangat untuk menembak berburu tupai. Semangat semuanya semangat. Texas. Kita target kita membantu masyarakat mengurangi hama tupai. Karena hama tupai ini sangat meresahkan di daerah Pariaman dan Padang Pariaman. Oke. Kecamatan siapa ini? Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, kami dari Texas Shooting Club Kota Pariaman. Perkenalkan, ini ketua kami Bapak Catur Bambang Supriyadi. Beliau adalah ketua Texas dari Shooting Club Korlap dan teman-teman semuanya. Alhamdulillah pada hari ini kita melaksanakan kegiatan dalam hal menanggulangi memberantas hama tupai. Ya, kegiatan ini selama kegiatan ini dilaksanakan itu selalu dilaksanakan setiap minggunya untuk membantu masyarakat. Banyak manfaat yang kita dapat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu laras. Oke, inilah tupai-tupai yang kita dapatkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami Wali Negeri Batu Kalang melaksanakan kegiatan pemberantasan hama tupai di negeri kami. Terutama kami mengucapkan terima kasih kepada tim-tim yang telah berpartisipasi dalam pemberantasan hama tupai, di mana hama tupai ini sangat dikeluhkan oleh masyarakat kami. Kami di negeri kami itu banyaknya tumbuh pohon kelapa yang diganggu oleh hama-hama tupai dan hama-hama yang lainnya. Jadi untuk partisipasi grup-grup atau kelompok-kelompok sniper yang ada di Padang Pariaman yang telah ikut membasmi atau memberantas hama tupai di sini. Dalam kegiatan ini kami dapat dukungan juga dari anggota Dewan Provinsi Sumatera Pak Jempol. Dengan kami bercerita, dia mensupport penuh, artinya laksanakan wali. Kami siap membantu itu. Jadi alhamdulillah juga kami ucapkan kepada Pak Jempol yang telah mendukung kegiatan ini. Dan sekali lagi terima kasih juga kepada tim baik dari masyarakat atau grup-grup yang ada di luar kabupaten yang dari Padang juga ada hadir. Kami sebagai pemuka masyarakat mengucapkan ribuan terima kasih yang telah membantu kami untuk membasmi hama tupai. Tupai itu satu hari satu ekor tupai bisa menghabiskan 5 buah kelapa. Apalagi sudah kena kencing tupai itu, kelapa itu hancur. Jadi untuk selanjutnya mudah-mudahan hasil
Pembalas Siamal Penembak Tupai ini untuk berkembang selanjutnya. Mungkin jika bulan-bulan dan sekalinya kami mohon lagi untuk bantuan. Okay. Setiap kali selesai menembak, kita makan bareng semua klub ya. Di sini banyak klub sampai ke belakang. Coba lihat di belakang banyak sekali di belakang itu. Dari segala penjuru ya guys. Jadi kita kalau udah selesai, sebagian ada juga yang makan tupai ya guys. Mantap kan. Saya dari DPRD Provinsi Sumatera Barat dari fraksi Gerindra dan dapil istilahnya dapil Sumbar 2. Dan untuk memberikan atau arahan untuk ke kelompok-kelompok yang ada buru tupai dan bagaimana langkahnya untuk selanjutnya kita memberikan semangat untuk bagaimana hasilnya untuk daerah kenegarian Batu Kalang dan apa langkah kita untuk selanjutnya kalau dapat seterusnya untuk ke nagari-gari yang ada di Padang Pariaman dan Kota Pariaman. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Jempol SH, anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat, fraksi Gerindra yang telah hadir bersama kita pada siang hari ini. Selanjutnya yang teristimewa kepada tamu kami atau tim sniper yang ada di Padang Pariaman dan Kota Padang yang telah berpartisipasi dalam kegiatan pemberantasan hama tupai ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak kepada kakak-kakak Ambo dari tim-tim yang ada di Padang Pariaman dan Kota Padang telah aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Alhamdulillah pati tupai sebanyak 698 ekor. Kalau seandainya satu ekor memusnahkan satu kelapa, mungkin sehari menyemai satu kelapa, sehari 690 kelapa masyarakat negara Batu Kalang terhindar dari hama tupai. Jumlah tupai terbanyak, juara satunya SPC Patamuan. Yang kedua, Elang Sniper. Yang ketiga, Texas Pariaman. Yang keempat, Kates Padang Pariaman. Alhamdulillah kami grup Texas mendapatkan peringkat 3 dari seluruh klub ya. Dengan poin ya nomor 3. Tapi bukan peringkatnya yang kita ambil di sini. Kepuasan batin kita dalam membantu masyarakat agar ke depannya produksi dan panen kelapanya masyarakat lebih meningkat lagi. Saya kira cukup kami mohon diri dari Klub Texas. Kita perwakilan dari Texas yang di Lubuk Alung. Ya. Salam kompak selalu, salam satu laras. Yes.